Halo teman-teman, jumpa lagi di video saya. Di video ini saya ingin melanjutkan tentang tutorial yang kemarin ya, yakni untuk mengatasi ini yang FFPEG itu yang error pada aplikasi WhatsApp. Errornya itu seperti ini. Ini ketika saya membuka WhatsApp itu akan muncul the code execution cannot be processed because FFPEG DLL was not found. Pada installing the program may affect this problem. Kemarin saya sudah menghasilkan solusi kepada teman-teman yang mengalami ini juga. Namun ada beberapa teman-teman yang masih mengalami masalah itu. Mungkin ini bisa jadikan opsi kedua atau cara kedua ya untuk mengatasinya. Pertama silakan teman-teman ini ya, kalau cara pertama kan kemarin kan kita bisa menginstal ulang aplikasinya ya, atau kita tumpuk aplikasi yang baru gitu. Kita download yang aplikasi yang baru, kemudian kita langsung install. Yang kedua bisa kita install ulang aplikasinya, kita uninstall kemudian install ulang. Atau teman-teman bisa mengikuti cara saya yang ketiga ini, yakni dengan mengklik tombol WhatsApp ini ya, kemudian masuk ke open file location. Nah, klik pada app 223 ini. Ini saya posisi belum bisa dibuka ya, harus seperti ini. Oke, nah teman-teman klik yang aplikasi WhatsApp ini, yang bawah ini diklik ya. Nah, dia aplikasinya akan terbuka gitu. Oke, ini kita tunggu aja loading aplikasinya. Jadi gitu ya teman-teman, saya juga kurang paham ini masalahnya dari mana. Mungkin nanti kita bisa bantu diskusikan di komentar untuk cara ini ya. Kalau lewat taskbar ini langsung itu tidak bisa gitu, tapi kalau lewat langsung ke direktori aplikasinya. Ini teman-teman direktorinya perlu diingat, ini direktorinya. Masuk ke local disk C ya, nanti disk C, kemudian nanti pilih usernya app data local WhatsApp, atau nanti bisa diklik di tombol pencarian, kemudian nanti klik WhatsApp. Nah, ini kita klik open file location yang ini. Nanti masuk ke app data lokalnya. Nah, teman-teman masuk ke WhatsApp. Ini. Kemudian masuk ke app yang paling atas ya. App 232134.10. Saya juga kurang paham ini untuk masalahnya itu mungkin karena updatean baru kemarin. Jadi dia itu tidak compatible dengan Windows yang sekarang gitu. Nanti teman-teman bisa hilangin dulu aja ini unpin from taskbar, kemudian ini bisa di close, kemudian yang ini bisa dipin lagi, ini pintu taskbar, kemudian teman-teman bisa buka kembali aplikasinya, gitu ya. Jadi caranya itu, yang pertama teman-teman bisa menginstal ulang atau uninstall ulang aplikasinya kemudian menginstalnya kembali, atau yang kedua itu bisa teman-teman itu menumpuk aplikasi dengan cara mendownload ya, download yang baru gitu kemudian langsung install saja. Yang ketiga dengan cara membuka melalui direktorinya gitu. Caranya adalah klik kanan pada aplikasi WhatsAppnya, kemudian open file location. Nah, di open file location ini pilih app 22 yang 10 ini. Kemudian kita double klik pada aplikasi WhatsApp-nya gitu ya. Oke, mungkin itu saja tutorial singkat ya kali ini. Ini untuk menyambung video yang kemarin gitu. Semoga bisa bermanfaat ya untuk tutorialnya, dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Terima kasih.